Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Ira Citom. Nah, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan ke salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Maros. Namanya Air Terjun Taipa. Nah, saat ini saya sudah jalan ke lokasi air terjunnya. Tadi juga saya sempat tanya-tanya di warga setempat kalau air terjun ini sudah dibuka sejak 3 tahun. Lokasi air terjun ini tidak begitu jauh dari Kota Makassar, tepatnya di Kabupaten Maros, di Kecamatan Tempo Buluk. Kalau dari Makassar sih saya menempuh jarak kurang lebih 2 jam. Ya, perjalanan yang begitu terjal. Dan saya bersama teman-teman sudah menuju lokasi air terjun. Jadi buat teman-teman yang juga pengen berkunjung, bisa langsung search di map saja. Ada air terjun Taipa di map. Guys, jadi perjalanannya ini sudah sekitar 500 meter jalan kaki dari perumahan warga tadi, dan saya masih di jalan ke lokasi air terjun. Jadi salah satu dari kami pun tidak ada yang tahu di mana lokasi air terjunnya, tapi saya tadi sempat tanya-tanya di warga, katanya tidak begitu jauh, tapi ini sudah kurang lebih 500 meter kita jalan-jalan menelusuri hutan. Memang kita salah jalan, guys. Jadi kita harus kembali ke jalur awal. Dan untuk ke lokasi air terjun ini memang tidak ada petunjuk jalurnya masuk. Memang ada jalanan seperti ini, tapi tidak ada petunjuk arah kita harus kemana. Oke, guys. Jadi tadi kita sempat nyasar. Dua bocah di belakang ini. Halo dulu, halo dulu. Bruh. Guys, jadi memang perjalanannya lumayan terjal dan jauh. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat dari air, jadi air terjun Taipa yang akan saya datangi. Jadi kemungkinan lokasi air terjun itu airnya tidak besar.
Wah, rantakan sekali. Jadi saya sudah selesai foto-foto di air terjun Taifa dan sekarang saya menuju pulang. Sampai habis.